Semangat pagi teman-teman Oriflamers di seluruh Indonesia. Ini seluruh Indonesia loh, Pak. Oh iya. Kamu grogi ya. Oke, teman-teman, hari ini seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di cabang lain, kemarin itu udah Jakarta, Bandung, apalagi ya? Medan udah ya, Medan pertama banget. Abis itu yang terakhir itu Surabaya sama Bali. Sekarang giliran teman-teman dari Oriflame Balikpapan yang bertugas untuk kasih live yang seru banget hari ini, teman-teman. Karena hari ini tuh temanya motivasi, Pak. Motivasi. Jadi saya, teman-teman, kenalan dulu ya. Saya Disa, Senior Business Coach Oriflame Balikpapan. Hari ini gak sendirian menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini saya bersama dengan salah satu calon beauty entrepreneur. Calon beauty entrepreneur ya. Karena Eva ini lagi masa kualifikasi Gold Director ya, Eva ya. Dan kecenya lagi yang bikin banyak banget orang penasaran sama Eva ini tuh, dia tuh baru 5 bulan ya, Faya, waktu open Gold Director kemarin ya. Jadi 5 bulan aja untuk membuka title Gold Director yang otomatis dia lagi kualifikasi untuk 3 title sekaligus, teman-teman, yaitu Director, Senior Director, dan Gold Director. Dan lagi ikutan itu ya yang 2 kali cash award ya, jadi... Nanti total berapa Eva dapat? 62 juta. Wah, 62 juta nanti kalau ketika Eva sudah menyelesaikan masa kualifikasinya ya. Langsung aja saya mau menyapa teman-teman yang saya sambil lihat laptop di sebelah sini. Teman-teman yang ada di seluruh Indonesia boleh kenalan dulu ya. Tulis di kolom komen gitu ya, teman-teman dari mana saja. Ada dari Kalimantan Selatan, Fa. Wow. Halo, Kalsel. Kalsel. Terus mana lagi nih? Banyak nih, tapi belum disebutkan dari mana aja. Banyak banget yang live ya. Iya dong, ini kan Indonesia, ini international. Ini national, Pak. Pasti pada penasaran banget Eva tuh ngapain aja sih kerjanya kok bisa ngebut banget gitu loh. Belitung, Bangka Belitung, Blitar. Halo, Bangka Belitung. Makassar. Blitar. Makassar banyak ya, Eva, timnya Eva di Makassar ya. Iya, Pak. Makassar sih. Makassar banyak kan ya? Banyak banget. Luwuk, kemudian Ponorogo yang dari Jawa, Bengkulu, Purwokerto, Gorontalo, Aceh Selatan. Keren ya, dari seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Iya. Ya. Bandung, Magelang. Wow. Ada dari Ambon juga. Halo. Ada Ambon. Dari Kupang, NTT, kemudian Toraja, Sulsel. Wow. Kamu ya, Pak ya? Iya, benar, Toraja. Toraja ya. Wow. Terus Sumba Tengah. Wah, ini benar-benar dari Sabang sampai Merauke ada di sini ya. Keren banget. Oke. Enggak nyangka loh. Nggak nyangka ya, Eva akhirnya nggak pernah aku pikirkan gitu. Kalau dulu? Dulu tuh sempet sih join, kan, tapi nggak segrot ini gitu. Cuma sekedar join, tapi nggak pernah aku pikir, Kak, jadi senior manager itu kayaknya susah banget gitu loh, Kak. Jadi nggak akan nyampe lah ke senior manager, paling mentok ya manager lah, karena memang pernah di area manager kan. Jadi pas join lagi gitu kan, dapat motivasi awal banget itu dari senior diamond saya gitu kan, Cihana. Cihana ya, Hana Steven, teman-teman. Jadi hari itu join untuk ketiga kali karena cuma butuh
toner kan. Mm-hmm. Dulu aku join gitu kan, tapi cuma sebagai seller. Kebetulan aku dulu tuh guru private okay. Gitu kan, jadi aku tuh jualan produk Oriflame ke murid-murid tuh kak. Nah, mereka tuh suka gitu kan. Kebetulan tonernya habis, jadi dia nanya nih, Miss aku mau beli toner dong. Kirain membernya masih aktif, jadi mengiyakan lah kak. Sekalinya pas mau ini, oh membernya nggak aktif lagi. Nah bingung lah mau join sama siapa gitu kan. Kebetulan ada satu upline itu, aku biasanya manggil dia mah upline gitu kan. Namanya Mbak Ima. Halo Mbak Ima. Ima nonton nggak nih ya? Nggak tahu ya. Nama Ima, aku join sama beliau gitu kan. 31 Januari, nggak langsung. Bener-bener di akhir gitu ya, pas dia bonus ya. Jadi kira-kira jam 5 tuh dia nelfon, Fah, ayo sudah join gitu. Ya sudah join gitu kan sama beliau, nyerahin KTP. Gak lama, jam 6 ke jam 7 tuh langsung tupo gitu. Wow, jadi jam berapa tadi? 5, jam 5 didaftarinnya. Di telepon, baru di telepon sekitar jam 6 lah kayaknya didaftarin. Jam 7 langsung tupo 100 BP. Wow. Karena dia bilang, Fah, tupo yuk gitu. Nanti ada hadiah parfum, parfum. Kamu sisa tebus 100.000 gitu kan. Sudah aku nyerahin KTP, enggak mikir tuh hadiah WP-nya apa enggak. Coba gara-gara horror itu kan Kak nyerahin diri. Tahu-tahu pengen ikut acara unboxing tanggal 2 Februari hari itu gitu kan. Dikasih tahu dress code-nya pink. Aku kan hari itu masih ngajar Kak. Jadi aku tuh sama anakku ke kantor gitu kan. Sudah pakai dress code pink, tapi ternyata acaranya tuh aku salah jam. Pikirnya tuh jam 1 ke jam 2 gitu kan Kak. Jadi aku datang lebih awal. Tahu-tahu aku harus ngajar. Jadi aku tinggal. Nah, sebelum itu aku duduk tuh sama upline-upline kenalan gitu kan. Ada upline namanya Mbak Heni, halo Heni. Sama Kak Kristi gitu kan, sama Ima. Tiba-tiba si Hana datang tuh nanya-nanya gitu, nanya-nanya. Jujur kupingku hari itu sakit banget loh. Karena dengar, kepanas banget gitu kan rasanya ya. Dengan motivasi dari beliau gitu. Tapi back lagi, setiap omongan yang keluar dari beliau itu daging banget sih Eva. Jadi ngebentuk mindset awal Eva untuk back gitu, berbisnis di Oriflame. Jadi dulu tuh mungkin aku cuma nganggep Oriflame tuh bisnis ecek-ecek gitu kan, bisnis sampingan. Ternyata Oriflame itu yang bisa buat Eva apa ya, ngasih pendapatan gitu loh kan. Aku kan sudah nggak ngajar lagi karena masa pandemi kan. Kebetulan aku guru private keliling, jadi stop ngajar dan puji Tuhan Oriflame yang cover biaya hidupku gitu. Bener-bener pas momennya ya Eva, ketika ya Eva berhenti terus kok kenalan sama si Oriflame ini. Kok tiba-tiba gitu, maksudnya pandemi gitu kan, gak nyangka gitu kan Kak, bulan 3. Puji Tuhannya punya Oriflame gitu loh Kak. Jadi pas tiba-tiba harus berhenti tuh sedih, karena Eva saat itu masih ada di level 12% gitu kan. 9 nih, mau menuju ke 12, jadi akhir Maret baru 12 di pandemi. Hari itu aku juga sakit gitu kan, mikir Tuhan kok gini banget ya, kok sampai kehilangan pekerjaan gitu. Tapi ngambil sisi positifnya, mungkin dengan kayak gitu aku bisa lebih fokus Oriflame-an. Jadi waktuku gak ada lagi yang kebagi buat ngajar gitu kan, karena aku ngajar tuh dari siang sampai malam Kak. Jadi bener-bener oh ya sudah ambil positifnya, mungkin Tuhan nyuruh aku lebih giat lagi ngerjain Oriflame-ku. Jadi gak mikir lagi, ini pandemi atau apa, kerjain aja gitu loh Kak. Jadi aku betul-betul mepetin upline-ku gitu kan. Aku mepet tiap hari, aku kayak mana aku bisa naik title, biar aku bisa cover nih, menggantikan gitu pekerjaanku yang lama, aku betul-betul stop gitu kan Kak. Jadi aku harus punya pendapatan lain. Dan kalau misalnya aku nyaman dengan zona 9% kayak gitu Kak, aku nggak akan nggak bakal nikmatin yang besar gitu loh Kak. Kalau tetap ada di zona yang nyaman di 9% atau di area manager itu gitu. Tuh. Jadi pertama kali Eva gabung itu kan Januari langsung tupo. Tadi aku denger di Maret ya, udah 12%. Di Maret udah 12%. Jadi
efektif tuh cuma 1 bulan gitu, ngejar ke 12%-nya. Terus SM-nya tuh bulan apa, Pak? Mei. Bulan Mei ya, bulan Mei, kemudian Juni itu dia langsung punya 2 split out teman-teman untuk open namanya kualifikasi Gold Director. Nah, pasti teman-teman yang di sini tuh penasaran banget sebenarnya, mungkin selain tadi motivasi dari para upline gitu kan pasti panas banget. Aku tahu banget Hannah Steven itu seperti apa omongannya. Panas. Tahu banget. Pokoknya kalau teman-teman intinya tadi yang perlu, poin-poin yang perlu teman-teman ambil dari Eva adalah ketika teman-teman mau maju di bisnis apapun sebenarnya, teman-teman itu mepet sama orang yang udah lebih dulu terjun. Benar, ya. Itu cari motivasi dari mereka, inspirasi dari mereka, itu yang pertama harus teman-teman lakuin. Selain itu tuh, Fa, sebenarnya alasan apa sih, Fa, akhirnya Eva yang tadinya berarti dulu cuman seller ya, Eva ya, yang dua kali sebelumnya ya. Iya, benar. Nah, terus jualan, akhirnya jualan sekarang karena tadi udah enggak ada penghasilan lain di, yang tadinya sebagai guru itu udah sekarang enggak bisa, akhirnya itu tetap dong. Berarti Eva harus fokus di Oriflame itu. Tapi pasti ada nih alasan di balik itu semua. Kenapa sih Eva yang tadi kalau guru-guru private tuh kan ya udah sih segitu aja kan penghasilannya, dan Eva dulu tuh nyaman dengan situasi seperti itu. Tapi ketika Eva akhirnya terjun di bisnis Oriflame, kenapa akhirnya Eva mau, aku tuh kayaknya enggak bisa deh di posisi yang begini-begini terus, aku mau jadi tajir dari Oriflame ini. Itu motivasinya dulu tuh apa, Fa? Jadi Eva kan ibu rumah tangga kan, dua anak kan. Dulu tuh pas ngajar itu kurang lebih 5 tahun Eva ngajar jadi guru private. Eva sebenarnya lulusan sarjana tambang, bisa berkarir gitu kan karena punya anak gitu kan. Enggak bisa memilih nih antara kerjaan dengan anak. Itu bisa dikompromi sih menurut Eva. Aku tuh nyari kerjaan yang bisa bawa anak, Kak. Dan puji Tuhan, gak muluk-muluk sih. Tuhan, aku pengen dapat kerja yang aku bisa bawa anak. Kebetulan hari itu masih satu yang pertama. Dan betul-betul dari dia kecil aku tuh sudah bawa dia kemana-mana. Jadi aku sama dia ke ngajar gitu kan, yang hujan kehujanan, panas kepanasan gitu kan. Dulu aku tinggal tuh jauh banget sama, betul dulu tinggal sama mertua di kilo 14,5, sedangkan aku ngajarnya ke kota kan. Kota kan bagian kota. Nah, jadi bolak-balik hampir tiap hari, dan kasian nih sama si kakak ini kan, sama si anaknya yang pertama. Capek, kadang tuh pulang itu gak sempet makan lagi, Kak, langsung ketiduran. Bayangin tuh. Jadi ada di zona yang pas join Oriflame itu terngiang si Cihana itu ngomong gini, aku tuh rela jor-joran gitu kan kerja tuh buat anakku. Aku gak ngeliat yang sekarang tapi lihat nanti gitu kan, aku begini untuk masa depan anak-anakku. Jadi aku baik karena aku juga seorang ibu kan, Kak, sudah punya dua anak, yang satu aku harus titip sama mertuaku itu tiap aku kerja, sedangkan aku sudah tinggal terpisah, otomatis kalau aku pulang malam kan nggak bisa jemput dia, Kak. Jadi ada yang namanya aku ketemu sama anakku tuh 3 hari dalam seminggu gitu kan. Yang, jadi, yang kecil ya terutama ya, jadi jam 4 hari di rumah mertua, jadi 3 hari sama aku. Nah, 3 hari itu aku nggak ngajar keliling sih, Kak, cuma tinggal di rumah gitu ngajar private gitu kan sambil jualan makanan online. Jadi si ade ini aku ambil lagi dari atas. Nah, aku tuh mikir si kakak ini mau masuk sekolah, masa iya aku tetap harus ngajar gitu kan keluar, sedangkan dia kerja, dia masuk sekolah dari pagi sampai jam sekian gitu. Siang aku harus bawa dia lagi, kapan dia belajarnya gitu, meskipun pasti dia belajar kalau ikut aku secara aku guru kan, dia belajar, tapi mau sampai kapan gitu kan, Kak, melihat mereka yang pun gini banget ya hidupku ya. Yang panas kepanasan, hujan kehujanan, nyari uang. Terus aku bisa lihat gitu seorang Cihana, Hannah Steven, dalam waktu 4 tahun gitu bisa ada di title Senior Diamond gitu kan, Kak, dengan pendapatan yang wow banget. Aku ngerasa gitu kan, Kak, di mana lagi aku bisa dapat penghasilan cepat halal gitu kan, percepatan karir kecuali di Oriflame. Cuma Oriflame plus bisa bareng anak-anak terus lagi kan gitu. Jadi semenjak aku meresignkan diri sih, diresignkan lah, terpaksa tinggal di rumah, aku tuh lebih dekat sama anak-anak. Jadi keinginan terbesarku itu, Kak, bangun pagi ngeliat anakku gitu kan, stay di rumah sama mereka gitu kan. Jadi aku kerja,
ada mereka, bisa ngeliatin mereka mainan gitu kan, terus bisa ngasih aku percepatan karir gitu. Ya puji Tuhan, banyak banget yang sudah aku dapat di Oriflame. Sedangkan kalau aku ngajar, Kak, bakal di situ-situ terus gitu. Enggak nambah, bahkan akan berkurang gitu kan, Kak. Kayak misalnya mereka sudah lulus SMA atau masuk kuliah kan enggak les lagi gitu, enggak private lagi, atau masih pendapatan berkurang. Sedangkan aku di Oriflame gitu, dalam waktu 4 bulan aku bisa dapat lebih banyak ketimbang aku ngajar gitu kan. Itu yang jadi motivasi banget gitu. Aku gila ya, aku kerja gitu hampir 12 jam sehari, gajiku gitu-gitu doang. Aku harus jalan kaki, kadang panas kepanasan, hujan kehujanan, tapi income-nya gitu-gitu doang, Kak. Sedangkan aku di Oriflame nyaman nih, duduk di rumah gitu kan, meja kerja, liatin anak-anak, gajiku dibayar lebih gitu kan, Kak. Jadi itu sih yang buat aku, kayaknya aku harus ngebut. Jadi kayak harus punya why sih. Why itu yang anak-anak. Utamanya anak-anak ya. Kalau boleh tahu, penghasilan Eva sekarang di Oriflame dibandingkan sama dulu pas ngajar yang 12 jam sehari itu gitu ya, udah ngalahin buruh ya, Pak. Benar. Buruh kan 8 jam, 12 jam. Itu berapa kali lipat sih? Berapa kali lipat aja? Sekitar 3 kali lipat. 3 kali lipat hanya dengan 4 bulan gabung gitu ya. Dan apa namanya, sekarang bakalan lebih berkali-kali lipat lagi. Amin, Kak, amin. Ya, nanti kalau udah selesai nih kualifikasi Goldara juta, gila. 62 juta digepok langsung. Dan kalau sekarang kan programnya kan cicilan ya, Pak. Jadi Eva udah menikmati cicilan password itu juga ya. Benar, Kak. Tuh, nah pasti teman-teman yang di rumah tuh penasaran banget, Eva tuh ngapain sih? Kan aku tuh berkali-kali ya, leader-leader dari yang beauty community lain, Mbak, bikinin webinar dong, Eva, ngapain awalnya segala macam, rekrutnya gimana, binanya gimana segala macam, kok bisa cepet banget gitu. Apalagi sekarang pandemi ini kan kita susah banget ketemu orang. Ya, terus kebutuhan orang itu meningkat banget gitu. Jadi karena cuma di rumah doang. Iya, kan, jadi kan orang tuh ketika mau membeli, kita kan jualan produk kan. Kita kerjaan jualan produk, salah satu kerjaan kita. Dan pastinya orang-orang itu akan berpikir berkali-kali lipat ketika mau membeli produk, apalagi Oriflame gitu kan. Nah, yang mana bukan kebutuhan sehari-hari sebenarnya. Memang ada kebutuhan sehari-hari seperti shampoo, sabun dan lain sebagainya, tapi kan bukan kebutuhan pokok yang seperti makanan gitu kan. Nah, Eva tuh di pandemi gini justru malah makin melesat. Yang dulu Eva lakukan tuh apa? Jadi pertama itu kan nemu dulu gitu kan, why-nya kita apa? Kenapa sih kita harus sukses di Oriflame? Kalau kita sudah nemu why-nya kita, tantangan seberat apapun di depan itu ya bakal kita jabanin. Kenapa sih kayak melesat gitu di masa pandemi? Di rumah doang kan gitu. Aku nganggapnya aku tuh selalu apa ya, kayak apa itu ngajarin, Pak, kita ngerekrut itu anggap kita berbagi berkat buat mereka. Betul. Berkat buat mereka. Mana tahu ada Eva-Eva yang lain di luar sana. Gitu, yang butuh banget penghasilan tambahan gitu kan. Jadi betul-betul nyari orang-orang yang memang butuh gitu loh, Kak. Nah, kalau misalnya kayak jualan gitu kan, kita kan Oriflame hal dasarnya itu kan jualan. Kenapa sih bisa jualan masa pandemi gini? Eva itu jualan Nutrishake, terutama Nutrishake, secara booster di masa pandemi kayak gini tuh kan butuh booster. Bener. Karena kan gampang sakit, corona di mana-mana gitu, COVID. Jadi aku tuh ngajarin timku untuk jualan Nutrishake. Selain aku konsumsi pribadi dulu ya, Kak. Dia konsumsi pribadi, nanti setelah aku coba gitu 1 minggu, 2 minggu aku share sama mereka, aku pakai gitu. Nah, aku tuh dulu, Kak, serius dikit ya, pengen banget beli yang namanya whey protein. Aku tuh senang yang kayak nge-gym gitu kan, olahraga gitu. Jadi senang aja lihat orang yang sudah nikah gitu, punya anak tapi bodinya masih bagus. Ya. Jadi aku pengen banget beli whey protein itu, tapi dulu kan pas-pasan banget gitu kan, Kak. Dan whey protein tuh mahal. Jadi aku berusaha pas Oriflame aku baca kandungannya, wah ada whey proteinnya. Jadi aku beli gitu kan. Dan aku coba benar-benar tanpa diet ketat gitu kan, diimbangi dikit sedikit olahraga ya. Dan
tetap makan nasi, sedangkan dulu tuh aku nggak makan nasi, kan, jadi cuma makan sehat. Tapi semenjak minum si Nutrishake ini gitu, aku tetap makan nasi, cuma mengganti sarapanku dengan Nutrishake gitu kan, dengan olahraga sedikit, berat badanku tuh turun kak, turun ya. Gitu kan. Jadi itu yang aku promosi sama timku, jadi aku ngajarin mereka untuk jualan Nutrishake. Selain itu, Cehana tuh ngajarin jualan, orang kan taunya Oriflame tuh cuma jualan kosmetik gitu kan kak, sedangkan ada yang namanya body care. Sekarang kan kayak hand wash gitu. Iya benar, itu laris banget ya, hand wash ya. Jadi hand wash gitu kan, sampo gitu, hand cream, pasangannya hand cream tuh kayak kacang goreng banget. Jadi aku coba, jadi aku tiap bulan tuh kayak ada nyoba produknya Oriflame gitu kan. Jadi aku jadikan hero produk kak, untuk aku jadikan testimoni buat timku. Selain itu aku jadikan testimoni untuk aku jual lagi, karena orang tuh, kita kan social selling kak, mereka ngelihat kita beda pasti mereka nanya, kamu pakai apa? Bener kan? Bener. Meskipun event itu kita cuma berfoto tuh foto, pasti beda lah kita yang dulu sama yang sekarang. Bener. Gitu kan, pasti orang nanya kamu pakai apa. Jadi aku ngomong ini, aku pakai ini loh sekarang gitu kan. Deodorannya kece nih, hand washnya bagus, nggak bikin kulit tangan kering. Jadi aku ngajarin timku apa yang aku sudah coba kak. Jadi kalau misalnya aku nggak coba gitu kan agak ragu nih merekomendasikan, sedangkan kalau aku sudah coba gitu kan bagus, aku ngomong sama mereka, aku nyoba ini loh, aku pakai ini gitu. Jadi aku ngajarin timku kayak gitu aja kak. Jadi benar-benar ya, karena Oriflame tuh range produknya banyak banget, banget kak. Kita bisa manfaatin itu dengan jualan produk-produk yang emang dibutuhin banget sekarang kan. Itu benar-benar. Jadi Nutrishake, hand wash, hand cream itu karena kan kita cuci tangan terus kering kan. Jadi dan kita pakai hand cream lah, body cream, apalagi sekarang ada ini body yang butter segala macam. Lembab banget yang ini. Ini lembab banget kan kayak gitu. Nah, itu bisa teman-teman contoh tuh nanti kalau misalkan ada yang merasa aduh mbak di pandemi ini tuh susah banget untuk jualan aja tuh susah, mau tuku aja susah, aku sering banget dengar kayak gitu tuh. Benar-benar. Padahal kita banyak banget produk-produk yang bisa kita tawarkan yang bisa menyesuaikan dengan new normal yang sekarang kan. Oke. Nah terus kan tadi Eva menyebut kita ngerekrut itu anggaplah dengan berbagi berkat gitu. Nah terus dari pas awal-awal tuh siapa aja sih yang Eva rekrut? Abis itu kok bisa berkembang dengan sangat cepat itu beauty community-nya Eva gitu. Aku ingat lagi gitu kan. Big lagi yang soalnya bercanda. Karena memang wejangannya tuh banyak banget. Hari itu aku sama dia tuh kurang lebih 1 jam lebih gitu kan. Jujur telingaku panas. Panas banget, hatiku sakit. Gitu. Tinggal netes aja air mata aku, tapi aku tahan. Dia bilang, kamu yang pertama harus kamu rekrut itu inner circle juga, keluargamu, saudara-saudaramu, jangan sampai nih mereka join sama orang lain, nyes hatimu. Jadi sakit hatimu ya, ya bakalan nyesel banget ya. Aku pulang kak, aku tuh langsung rekrut saudara-saudaraku kak, kebetulan anak kedua dari 5 bersaudara gitu kan. Aku telepon kakakku nih yang di sekorong sana, yang kebetulan dia jadi member pertama aku. Aku nodong tuh kak, jadi dia gak mau sih. Gak mau banget kak, join orang tuh gak mau, anti banget. Kamu aja lah gitu-gitu kan. Tapi karena aku selalu nelpon, aku bilang aku pengen nih sukses di Oriflame, jual mimpi kok sama dia. Karena saking gak enaknya dia kak sama aku, dia bilang iya. Tapi dia gak langsung nyerahin KTP kak. Jadi aku join tanggal 31, dia tuh join tanggal 4 Februari gitu kan. Jadi dari 31 sampai 4 Februari itu aku kayak neror dia gitu loh. Mana KTP-mu? Kamu kan bilang iya, mana KTP-mu? Sampai dia tuh lagi liburan kak, di Raja Empat gitu kan. Tinggalnya di Sorong, Raja Empat, dia liburan sekeluarga. Aku tuh tinggal nelponin terus, mana KTP-mu? Gini-gini, sampai dia tuh marah kak. Kamu gak tahu kan orang lagi liburan. Kamu tuh ke itu aja tuh, dikit-dikit itu aja minta KTP. Mungkin karena dia bosan kan, iya tunggu aku balik rumah baru aku kirim. Aku, kapan kamu balik? Aku sampai nanya, kapan kamu balik, jam berapa gitu kan. Kayak diteror banget lah. Dia belum nyampe rumah, aku perkirakan, oh iya kayaknya dia sudah nyampe rumah. Aku telepon lagi, kamu udah di rumah kak? Tunggu aku masih di pelabuhan. Saking jengkelnya gitu kan. Kamu gak tau loh, orang tuh belum nyampe rumah, itu aja terus. Jadi pas dia sampai rumah mungkin karena bosan gitu kak, ditanyain terus, dikirimlah KTP-nya.
Tapi berhubung hari itu HP-ku tuh jadul kan. Aku pernah kasih lihat kan iya, HP-ku iya, jadul iya, banget. HP. Tipe apa ya Pak itu ya? Samsung V, Kak. Samsung V itu udah sampai retak-retak banget. Ininya itu bisa nganter Eva sampai mana? SM ya? SM, Kak. SM ya, bisa nganter Eva sampai SM. Enggak sih, enggak sampai SM, Kak. Jadi sampai ke 9%. 9%. Jadi aku awal jalan tuh pakai HP itu. Mm-hmm. Habis 9% itu aku nodong HP suamiku untuk aku pakai, Kak. Jadi aku enggak bisa daftarin dia kan. Lagi-lagi gini, aku tuh minta sama upline-ku, Mbak Ima, Mak, daftarin dong, minta tolong gitu kan, tolongin aku. Jadi dia nolong banget saat aku gak bisa dengar training, kayak webinar gitu kan, atau kayak masuk-masuk grup WA tuh, Mbak Ima itu bantu banget, banget gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa, ilmu gitu kan, ada ini Fa di kantor, kamu bisa datang gak? Aku bilang, enggak, aku kebetulan kerja, terus kayak mana, bilangnya, oh ya sudah nanti aku berbagi sama kamu ilmunya. Jadi aku kadang nyamperin dia ke kantor, nungguin dia di kantor kan, terus ke rumahnya buat sekedar dapat ilmunya gitu loh Kak. Terus tiba masa sudah naik 9% nih, aku harus ganti HP, harus punya HP, tapi karena sikon keuangan lagi drop Kak, jadi aku nodong nih HP-nya suamiku untuk aku pakai. Nah di situ tuh setelah HP-nya bagus gitu kan, sering sih upline nanya, kamu bisa ikut webinar nggak? Bilang aku nggak bisa soalnya HP-ku nggak support gitu. Habis itu aku apa ganti HP itu yang betul-betul aku kerja, kayak aku kerja di ngajar gitu. Jadi 12 jam aku ngajar, karena aku mikir gini, masa sih aku gini-gini terus gitu kan, aku lagi nggak ngapa-ngapain juga, aku kerjaan offline lah. Aku telepon kakakku, jadi aku komunikasi sama mereka itu lewat telepon Kak. Karena kalau misalnya mau SMS, aku mencet A yang kepencet W. Oh ya ampun. Aku harus telepon nih, nodong. Aku nodong juga di adikku yang keempat, yang cewek. Aku tuh tahu banget dia tuh lagi susun proposal buat tugas akhir Kak. Aku nodong, Dek join yuk. Males bilang gitu, bukan males sih, enggak dulu gitu, enggak dulu. Besok aku tanya lagi, join yuk, kamu kan mau lulus kuliah, terus kayak mana nih, daripada kamu sibuk nyari-nyari kerjaan gitu kan, kan ada Oriflame itu, kamu gak perlu kemana-mana lagi, di rumah doang kamu bisa berpenghasilan gitu, gak repot-repot cari kerja gitu kan. Aku tahu nih kamu tuh malas banget tuh namanya harus keluar kota nyari kerja tuh, aku tahu kamu malas banget. Dia bilang gini, enggak dulu, dia dulu kan sampai 3 kali loh Pak. Enggak lama nih aku ngomong sama kakak yang pertama, karena dia dengar-dengarannya sama kakak yang pertama. Aku ngomong sama dia, Mama Ivana namanya kan, Mama Ivana, tapi biasanya manggil Kak Evi. Coba nah ngomong sama dia gitu kan biar dia join. Jadi si kakakku nih yang ngomong sama si adikku. Mau enggak mau gitu kan. Dia tuh ngomong, aku ingat banget mereka tuh cerita gitu kan. Dia ngomong, kita join gitu Oriflame biar kita bisa bantu Eva gitu kan. Jadi ceritanya mereka join buat bantu aku gitu. Jadi join tapi gak jalan Kak. Jadi aku tuh mutar otak gimana biar mereka jalan gitu kan. Tiap hari aku teleponin, aku teror gitu kan. Aku sampai kadang tuh berapa kali aku telepon sehari. Mereka tuh lagi nelpon lagi, Oriflame lagi gitu kan. Sampai segitunya mereka. Aku ya sudahlah, aku karena punya impian gitu, maksud aku mau gini-gini doang gitu kan. Jadi aku neror aja sampai mereka mau jalan gitu kan. Terus aku ada lagi gitu kan, aku yang aku anggap adik. Dia itu baru, dia downline keempat aku, namanya Tiara gitu. Dia lagi kena musibah, jadi habis dibegal kan, dia orang Makassar. Dia lagi tesis juga gitu, aku nodong dia join. Dia bilang, Kak, aku gak punya HP. Aku bilang lah, kamu kan punya laptop. Tapi, Kak, apa namanya, aku baru selesai di bagel, ya bagus. Justru biar di situ kan bisa cari uang lagi gitu kan, penghasilan. Terus dia bilang gini, KTP kan gak ada, aku kan dompetnya kan ya, diambil. Bener. Aku bilang, ada kok subkopinya di aku. Sampai nodong, karena dia sudah aku kandang paksa gitu kan, Kak. Dia gak ada omongan lain sih, yang ya sudah deh daftarin aja gitu kan. Ya sudah Kak, daftarin aja, aku daftarin. Dan dia itu kan akrab banget tuh sama adikku yang keempat ini, si Tari ini. Jadi kalau aku nelpon mereka itu
kayak lempar-lemparan gitu, kamu aja yang ngangkat, nah, kamu aja yang ngangkat, gak, kayak gitu kan. Jadi ngerasa banget, aku tahu nih mereka gak mau join, tapi aku pepet terus kak, secara kan adik-adik gitu kan, saudara kak. Aku tuh gak pengen sukses sendiri, aku pengen semua saudaraku tuh bisa join gitu, merasakan apa yang aku rasain gitu kan kak. Jadi ke mereka tuh mungkin panas kali telinganya ya, tiap hari aku tuh jual mimpiku sama mereka, aku pengen dapat ini dari Oriflame, aku pengen gini gitu kan. Kadang aku tau aja tuh HP-nya dijauhin gitu kan. Tiba masa kayak aku tuh berjuang banget buat mereka, gimana mereka bisa ngerasa gitu kan keuntungan langsung dari Oriflame. Pas mereka sudah ngerasain nih keuntungan langsung dari jualan gitu kan, kayak kakakku tuh mantan sales marketing gitu kan kak, di pembiayaan gitu. Tapi dia alasannya nggak mau jalan pas dalam surat itu, aku nggak tahu jualan. Dia ngomong, kamu marketing masa nggak bisa jualan gitu kan, cobalah. Tiba dia masa nyoba gitu kan, lumayan ya untungnya gitu kan, lumayan gede untungnya. Jadi di situ dia mulai kayak aktif gitu kan kak, mulai ngerekrut gitu kan. Adikku juga kayak gitu, pas mulai ngerasa gitu dapat keuntungan dari Oriflame, ya mereka langsung ngegas gitu, ngegas juga gitu kan. Aku bilang aku pengen cepet gitu, kalau kalian gak cepet kayak mana gitu kan. Aku gak pengen lari sendiri, aku pengen larinya bareng-bareng. Aku ibaratnya saya ngomong sama timku, kita jangan, aku pernah dengar ya filosofi air gitu kan, apren-apren juga seperti itu. Air tuh ngalirnya kan ke bawah, orang tuh ngomong ngalir aja lah ya, biasa orang tuh ngomong gitu kan, kayak timku ngalir aja, aku join orang kayak dia jangan ngalir aja, kalau ngalir kan air kan ngalirnya ke bawah, kamu mau nggak rezekimu berkatmu ke bawah gitu kan, bukan naik malah merosot gitu kan. Jadi kita ngerjain Oriflame itu ibarat kita mendaki gunung gitu kan. Benar-benar kayak mendaki terus bareng-bareng. Kalau kita mendaki sendirian akan cepet bosan, terus cepet capek, kayak apa ya, karena mendaki gunung tuh ada aja tantangannya kan sebenarnya, banyak banget gitu kan, ya semakin ke atas tuh makin terjal gitu kan. Kalau kita mendaki sendirian itu bakal kayak cepet nyerah gitu kan, sedangkan kalau kita mendakinya rame-rame, semakin ke atas tuh semakin nikmat gitu loh kan, semakin ngerasa enak ya kalau kita mendaki sama-sama, ada teman ngobrol. Kalau misalnya kita sempat jatuh ada yang tolongin, bener. Gitu kan, ada yang bantuin kita. Sedangkan kalau kita mendaki sendirian gitu, suksesnya sendirian gitu kan, nggak bakal ada yang kayak mereka tuh cuma jadi penonton gini di bawah. Sedangkan kalau kita mendaki sama-sama, kita bisa ngerasain capeknya sama-sama, suka dukanya sama-sama. Pas di atas kita ngeliat pemandangannya bareng-bareng sama-sama. Gitu loh, nggak sendirian. Jadi itu yang aku selalu tangani sama mereka gitu kan. Terus ke mereka tuh aku bilang, di Oriflame ini bisa lo wujudin mimpimu, aku bukti nyatanya gitu kan. Gak usah jauh-jauh ngeliat mereka yang di atas gitu kan. Aku bukti nyatanya, aku yang memulai Oriflame dengan keterbatasan, aku sampai fotoin HP-ku, aku mulai dengan ini loh. Kamu pikir aku ngerekrut tuh langsung mau orang jalan? Enggak, tapi aku gak nyerah gitu kan. Aku gak berhenti sampai di situ. Kadang banyak aja kayak tantangan itu pasti ya kak, tiap hari tuh beda tantangannya. Tapi kalau kita nyerah di situ ya bakal stop di situ. Tapi kalau kita terus ngotot gitu kan, pasti badai itu berlalu. Benar-benar. Badai itu berlalu. Jadi kalau kita nyerah pada badai gitu kan, saat ada badai kita nyerah gitu kan, nggak akan pernah ngelihat pelangi. Benar-benar. Kalau kita ngelawan aja gitu kan, terus jalan walaupun ada badai kita tetap bertahan gitu, kita pasti akan ngelihat pelangi. Benar. Itu ya. Jadi buang apa sih filosofi air? Iya, kalau ngalirnya ke laut okelah ya, gitu masih bagus. Kalau ngalirnya ke got, ya benar. Ke parit gitu. Parit. Itu sering banget aku dengar gitu loh. Jadi salah satu yang bisa teman-teman contoh adalah filosofi kita mendaki gunung bersama. Itu yang perlu teman-teman ketika mau baru mulai nih, ketika akhirnya teman-teman punya partner yang udah bisa saling mempercayai sama teman-teman, tanamkan itu ke para beauty community-nya teman-teman. Kalau kita di sini tuh mendaki gunung bersama-sama ya, kita juga nanti bakalan ngerasain keuntungannya sama-sama, berkatnya sama-sama, segala macam itu sama-sama ya. Oke, nah berarti dari yang tadinya Eva cuman merekrut orang-orang terdekat, akhirnya orang-orang terdekat itulah yang juga akhirnya merekrut orang-orang yang ada di sekitar mereka gitu ya. Akhirnya bisa cepet banget gitu kan. Jadi langsung aku
langsung kayak misalnya gini, aku tuh ngerekrut mm-hmm. juga kan, mm-hmm. jadi sebulan itu harus ada gitu mm-hmm. kan, karena kita ini role model untuk mm-hmm. tim-timnya kita. Kalau kita malas gitu kan, kalau kita nggak pernah ngerekrut, jangan harap timnya kita bakal ngerekrut. Pasti kamu aja nggak ada rekrutan, kamu nyuruh aku rekrut tuh pasti apa sih, mm-hmm. kamu kayak maksa gitu. Mm-hmm. Sedangkan kalau kita mencontohkan sendiri kak, kita ngerekrut, kita membina, mereka bakal ngeliat gitu kan. Jadi aku ngerekrut itu kak, kalau event aku ngerekrut tuh aku langsung kayak kenalan, lebih ke PDKT gitu ya, mm-hmm. jadi gali-gali apa sih maunya mereka, apa sih keresahannya mereka gitu kan. Sama kayak downline-downlineku yang ngerekrut gitu kan, mereka masuk grup, aku langsung kenalan. Sama mereka mm-hmm. gitu kan, jadi merasa disambut. Mm-hmm. Kalau katanya uplineku gitu kan, jangan sampai terlalu lama didiamkan, mm-hmm. karena mereka kan ngerasa dicuekin gitu. Bener. Kan gitu. Kalau kita join, apa buatlah mereka join sama kita itu berbeda ketimbang mereka join sama orang lain gitu. Iya, salah satu kelebihannya Eva itu kenal sampai orang semua yang ada di beauty community. Kan kadang banyak nih leader gitu yang cuman tahu kepala-kepalanya doang, bener-bener ya, cuman para manajernya doang. Ya udah sih, walaupun yang rekrut manajernya ya tetap kita harus kenal ya. Gitu kan, Kak. Jadi kan kayak mana mereka kita kalau mereka nggak kenal gitu, mm-hmm. Kak. Jadi aku kenalan, banyak-banyak ngobrol, nggak melulu sih kayak yang diajarin sama Plan. Jangan melulu tentang Oriflame, mm-hmm. bisa tentang hal yang lain, mm-hmm. gitu, sharing-sharing tentang kehidupan, cara kita sehari-hari gitu kan, Kak. Sering aktif di medsos gitu kan. Jadi mereka, kita berteman sama mereka, jadi even mereka posting status, kita kayak ngasihkan semangat buat mereka. Jadi mereka merasa, oh uplineku ini perhatian ya sama aku. Jangan terlalu lama didiamin, kayak mereka posting status, kita ya sekedar lihat aja, jangan kayak gitu Kak. Jadi di komen, di like gitu ya. Di komen, di like, biar mereka ngerasa, ih uplineku ini perhatian ya sama aku. Jadi mereka welcome gitu loh Kak. Terus kalau aku kenalan sama mereka gitu kan, aku tuh tanamin gitu sama mereka, aku bakal bantu kamu gitu kan, bantu selama kamu welcome gitu kan, selama kamu mau dibantu. Kalau ibaratnya kita gayung nih, kalau kamu nggak sambut gayungnya gitu, aku mengasihkan kamu ilmu caranya, kasihkan kamu timba gini yang isinya air, kalau kamu nggak sambut airnya kan bakal tumpah, ya, percuma gitu loh. Jadi kembali lagi ke dirimu, kamu mau nggak bersambut gitu kan, mau nggak benar-benar serius, yang jangan hari ini ngomong serius gitu kan, giliran kita follow up, kita ajak gitu kan langsung kabur atau misalnya nggak respon. Jadi benar-benar tanamin dulu, aku bakal bantu kamu selama kamu mau dibantu gitu. Pokoknya jangan pilih-pilih ya Pak. Iya benar. Pokoknya semua yang ada di beauty community Eva itu selama dia positif menyambut Eva gitu ya, bakalan Eva bantu semaksimal mungkin. Karena tadi kembali lagi, merekrut itu adalah berbagi berkat ya buat Eva. Jadi mana kita jadi berkat buat mereka. Sempet nih ada Eva-Eva yang lain gitu kan, yang butuh banget nih penghasilan gitu kan. Nah kalau kita nggak merekrut mereka, misalnya mereka nih malu sama kita gitu kan, malu ngomong ini, jadi kita yang lebih agresif sama mereka gitu Kak. Kita harus gali kebutuhannya apa, biar nggak lama-lama nih, biar kita biar mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan gitu loh Kak. Betul. Jadi aku ke mereka itu selalu ngomong gitu kan, kalau kalian pengen jangan melihat aku yang sekarang gitu kan, ih bahagia banget, keren banget, enak ya, banget gitu ya. Enak banget gitu Eva yang sekarang, kakak enak ya gini-gini, kamu nggak tahu perjuanganku kayak mana gitu kan. Yang salah aku bilang sama timku, sesusah-susahnya aku ngerjain Oriflame gitu kan, lebih susah Kak kalau aku harus keluar rumah bawa anakku nih hujan-hujanan, panas kepanasan. Lebih enak kok ngerjain Oriflame di rumah, yang aku capek aku bisa berbas. Sedangkan kalau aku ngajar nih 12 jam gitu kan, pinggangku sakit nih, gak mau duduk tahu, gitu duduk gitu, gak mau tahu harus kelar gitu. Mungkin kayak tipe-tipe murid itu kan beda kan, jadi kan ada yang kadang rese, ada yang baik banget, ada yang tipe belajar banget gitu kan, yang kayak memang dia anunya belajar, ada yang malas belajar. Jadi kadang tuh daripada aku berhadapan sama mereka gitu kan, mending aku Oriflame gitu kan, kayak sering apa ya, upgrade diri gitu kan Kak. Dulu aku tuh malas namanya dandan gitu kan, gak kenal lah, bukan gak kenal, malas gitu loh Kak. Jadi sama mikir,
daripada uangnya aku pakai untuk kayak aku bergaya gitu kan, mending aku buat kebutuhan sehari-hari. Tapi setelah join Oriflame, ternyata Oriflame memaksa kita cantik, guys. Jadi dulu tuh sering dengar banget, bukan dulu sih, sampai sekarang dengar orang tuh nggak mau join Oriflame karena nggak bisa dandan, nggak bisa dandan, nggak tajir, nggak bisa jualan, dan nggak punya banyak teman gitu kan. Eva nih nggak punya banyak teman di Balikpapan, nggak ada yang namanya akrab banget kan. Aku tuh anak rumahan banget gitu kan, yang selesai ngajar aku pulang, aku tuh nggak pernah namanya nongkrong, jarang banget bisa dihitung. Kalaupun aku kayak diajak jalan gitu sama temennya suami gitu kan, istrinya temen suami gitu, aku pasti bawa anakku gitu kan. Nggak pernah yang namanya aku menikmati hidup sendirian gitu kan, jadi aku selalu bawa anakku kemana-mana. Aku nggak punya banyak temen gitu, tapi aku tetap bisa jualan, bisa rekrut, bisa growth di Oriflame. Yang aku nggak dandan gitu, dulu tuh beli hand body aja kak, mikir gitu kan, lumayan lah uangnya buat ini. Tapi semenjak Oriflame gitu dipaksa cantik gitu kan, jadi upgrade diri lebih baik dari segi berpikir juga ya. Pikir dulu tuh mindsetnya blok banget, iya, gitu kan. Sampai yang dia cihana lah ngomong tuh sampai tengiang-ngiang gitu. Tapi balik lagi karena omongan motivasinya gitu kan, aku yang dulu bobrok banget mindsetnya jadi lebih baik gitu loh kak. Jadi Oriflame tuh banyak banget membawa hal positif bagi aku dari segi penampilan, dari segi berpikir itu wow banget lah sekarang. Ketimbang yang dulu ya kak, yang dulu pakein body aja mikir gitu kan. Bener. Sekarang gitu kan body care-nya lengkap gitu, perawatan di rumah tuh lengkap, nggak perlu yang iri sama biasanya kan lihat teman-teman tuh yang di sosmed ngupeng gitu kan, ke salon, kayak ke spa gitu. Sekarang aku ke spa, aku bisa spa sendiri di rumah gitu, nggak ninggalin anak gitu kan. Itu enaknya kita Oriflame-an semua gitu kan, perawatan kita bisa lakuin di rumah. Benar, apalagi perawatannya jadi poin lagi, jadi penghasilan lagi. Benar ya, kak, benar. Kalau kita beli di supermarket kan nggak uang ya, benar. Baru nggak terjamin juga. Maksudnya gini loh kak, kalau Oriflame itu kan nyata gitu kan, dari bahan-bahan alami gitu kan, ada BPOM-nya dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita pergi ke salon atau kayak perawatan, kita beli perawatan di luar gitu kan, kadang ada yang nggak terdaftar gitu kan kak. Sedangkan kalau di Oriflame tuh memang produknya aman gitu kak. Kalau kadang aku nemu orang mahal sih Oriflame, ya kamu bandingin sama produk apa dulu gitu kan. Kalau menurut aku sih murah, karena kayak sampo gitu kan aku pakai sekeluarga. Yang dulunya gini kan, si kakak gitu, anak pertama lain samponya, anak kedua lain suami lain, aku lain. Tapi semenjak Oriflame yang kadang 4 sampo ini jadi satu, jadi gitu satu. Jadi bisa pakai sampai 1 bulan cuma satu sampo, yang dulunya harus 4 sampo nih sebulan, sekarang cuma satu. Yang itu ya, yang putih itu yang kamu pakai? Yang apa? Dulu yang putih, yang Loving Care, Loving itu Care kan. Ah. Aku pertama pakai itu yang Loving Care. Sekarang beda, aku beralih ke Love Nature. Oh, Love Nature. Iya. Berarti kembali lagi tadi, merekrut adalah berkat. Nah, sekarang aku pengen tahu Eva itu punya target ke diri sendiri gitu ya, merekrut berapa orang sih biar bisa cepat gitu loh, walaupun di pandemi kayak gitu. Berapa orang dalam minimal, satu bulan? Minimal 10 orang. Enggak boleh lewat dari 10. Enggak boleh kurang ya. Kalau misalnya kurang gitu kan, aku kan selalu nanamin sama mereka gitu, sama downline-downlineku, kamu kalau mau cepat growth gitu harus ngerekrut, karena nyawanya gitu kan, nafas hidupnya kita di bisnis Oriflame itu ya rekrut. Gimana bisa bernafas gitu, gimana bisa hidup kalau kita enggak ngerekrut. Nah, kalau kita ngerekrut kurang dari 10, ya jangan harap bakal cepet. Bener. Gitu kan. Jadi rekrut minimal 10 sebulan. Jadi ngasih contoh nih sama downline gitu, harus rekrut 10. Kalau misalnya kurang dari 10, cari tahu lagi kenapa nggak bisa gitu kan. Cari evaluasi lagi, mereka kok nggak bisa ke 10 sedangkan aku bisa. Jadi cari lagi nih selaknya di mana. Mereka kok nggak bisa gitu loh kak. Jadi tanamin dulu. Kamu kan bernafas nih sehari-hari. Nah, Oriflame ini bisa jalan gitu kan, kalau kita ngerekrut. Kalau kita nggak ngerekrut, apa yang mau kita bina? Kalau kita nggak ada ngerekrut, nggak ada rekrutan sama sekali. Jangan mengharap nih downline ku yang bakal ngerekrut loh. Kita ini business owner kak. Benar-benar. Business ownernya
untuk bisnis kita sendiri. Kalau kita nggak ngerasa ini bisnisnya kita sendiri gitu kan, kita selalu mengharap orang, mengharap apa, nanti dia spill kok ke aku gitu kan, nanti dia dolanya kok ngerekrut kok untuk aku, yang bakal kayak gitu doang bisnis kita, karena kamu nggak ngerasa ini bisnismu. Jadi tanamin nih di diri masing-masing, ini bisnisku, aku bisnis ownernya, aku brand ambassadornya Oriflame. Benar-benar gitu sih. Nah terus kan tadi Eva bilang kalau Eva tuh orang rumahan banget, dan seperti yang aku tahu timnya tuh justru banyak di luar kota. Bener. Kan berarti bener-bener sekitar 80% itu online. Nah bukan 80 sih kak, 90% hampir 90% online. Nggak dulu sih, sampai sekarang gitu ya, dengan apalagi kalau pandemi gini kan susah banget kita mau keluar ya. Nah yang untuk tetap merekrut sampai dengan 10 orang minimal banget itu sebulan, yang Eva lakukan setiap hari itu apa sih dalam rangka merekrut gitu? Jadi kak, aku menyediakan benar-benar waktu gitu kan, aku bikin to do list harian yang diajarin sama friendku tuh, kamu harus punya to do list pak. Jadi kalau kita merekrut itu jangan tergantung sama mood kak. Kalau kita lagi bad mood banget, itu lagi suasana hati lagi nggak baik gitu kan, mending jangan merekrut. Kalau aku kayak gitu. Jadi aku betul-betul menyediakan hatiku gitu kan, menyediakan hatiku, menyediakan waktuku untuk merekrut. Kalau aku misalnya agak ragu nih, nggak pede gitu kan, dulu aku pernah nggak pede gitu kan merekrut. Aku nih belum apa-apa, aku mau merekrut nih apa yang mau aku jual gitu kan, kayak mana gitu. Jadi nggak nyantol-nyantol kak, saat aku pede bisnisku keren kok gitu kan, nggak usah nyari orang lain buat aku jual gitu kan, aku jual mimpiku aja gitu kan. Saat kita jual mimpi gitu kan kak, istilahnya kita sedang melepas kata-kata nih, aku bakal kayak gini. Kalau kita nggak kayak gitu kan malu nih sama nih jijen kan kak. Bener-bener. Jadi ngebut, jadi ngebut gitu kan. Aku sebisa mungkin hilangin lah yang kayak takut gitu nanti ditolak atau apa, yang benar-benar pede aja. Mereka nolak aku tuh juga mereka nggak apa ya, nggak kita nggak bertatap muka gitu kak, gitu kan, nggak rugi juga kak, justru kan kita yang mau memberkati mereka, kita mau jadi berkat buat mereka. Kalau mereka nggak mau bersambut ya sudah gitu kan, cari orang yang mau kak. Jadi aku nyediain waktu itu yang benar-benar anak-anak tidur gitu kan kak, karena kalau mereka ngerecokin susah nih konsen buat rekrut. Nyediain waktu tuh kurang lebih 3 jam buat rekrut gitu kan. Jadi aku chatting nih statusku, jadi yang komen atau yang like statusku tuh pasti aku sapa, kenalan dulu lah sama mereka, join Oriflame. Nanti kalau kita langsung nembak nih, kamu nggak join Oriflame, ngomong gini, apaan sih baru juga kenal, tahu-tahu inbox gitu kan, DM ngomongin Oriflame. Jadi betul-betul bangun kayak hubungan sama mereka, jadi bangun bonding sama mereka, nanya nih kenalan, tinggal di mana, kegiatan sehari-harinya apa, itu kan makan waktu kan. Kalau betul-betul nggak fokus gitu kan, ya bakal lama gitu kan kak. Jadi betul-betul nyediain waktu yang baik, yang terbaik nih dari kita gitu kan untuk merekrut. Karena kalau kita maksudnya kayak ngerekrut cuma kamu mau join gak Oriflame, jadi mereka takut duluan. Jadi kayak butuh kamu tinggal di mana lagi, kesibukannya apa, jadi kayak betul-betul ngobrol gitu loh kak. Kalau kita ngobrol sama orang kan butuh waktu, gitu juga ngerekrut. Buat aku sih kayak gitu. Jadi benar-benar rekrutnya tuh soft selling banget lah ya. Kita tuh benar-benar mengambil hatinya mereka dulu gitu ya, baru bisa kita tawarkan bisnisnya. Nah itu berarti Eva memanfaatkan sosial media aja ya? Benar kak. Teman-teman yang di Facebook, di Instagram gitu ya. Lebih banyak sih aku pakai Facebook. Lebih Facebook. Jadi teman-teman yang ada di sekitar kita, di friendlistnya itu Eva inbox. Inbox kak. Jadi kayak misalnya aku nge-add orang gitu kan, baru aku kenalan sama mereka. Terus mereka yang sering like postinganku gitu kan, aku list namanya. Nanti aku cari nih di pencarian gitu kan, baru aku inbox. Halo, aku kenalan. Halo, saya Eva gitu kan. Salam kenal ya gitu. Kalau mereka balas gitu kan kak, baru lanjut nih ngomong. Jadi kayak ngobrolnya tuh ngalir banget. Jadi nggak kalau dia nanya kegiatannya apa gitu kan, dia ngomong aku jualan di pasar. Oh dulu aku juga pernah loh kak, namanya kerja di luar rumah. Jadi kayak ngobongan dengan masa pandemi, stay safe ya kak di masa pandemi ini, masih kerja gitu kan.
jaga kesehatan ya kak. Jadi mereka tuh merasa diperhatikan gitu ya. Dulu kita kayak mana kayak langsung nawarin bisnis, tanpa nanya-nanya mereka butuhnya apa gitu kan. Jadi dari situ nanya sudah punya anak kak gitu kan, sudah punya anak kak, iya. Terus nanya kalau kerja gitu kan anaknya sama siapa gitu. Dari situ ada ninggalin anak gitu kan, jadi ngalir sampai ke peluang bisnis gitu kan. Puji Tuhan sekarang aku nggak kayak gitu lagi, aku sudah punya bisnis sendiri yang istilahnya aku kerja dari rumah. Kepo lah mereka gitu kan, kak, kamu bisnis apa sampai sudah di rumah aja gitu kan. Kamu lah tahu kak Oriflame gitu kan, tahu nggak Oriflame, aku Oriflaman loh. Jadi mereka penasaran, aku yang dulunya, maksudnya dulu aku cerita aku yang hujan kehujanan, panas kepanasan gitu kan, cleaning dari rumah satu ke rumah yang lain, kok bisa di rumah aja dan punya penghasilan gitu loh kak, yang maksudnya 3 kali lipat ketimbang aku ngajar dulu. Jadi orang penasaran gitu loh kak, buat mereka penasaran sama kita. Kita ngasihkan umpan sesuai dengan kebutuhan mereka gitu loh kak. Jadi kita mah gimana caranya kita masuk itu kan tergantung dari obrolan kita. Apa yang mereka butuhkan, misalnya mereka ibu rumah tangga yang di rumah doang gitu kan, iya aku juga ibu rumah tangga. Kalau mereka bilang pekerja, aku juga dulu pekerja gitu loh kan. Jadi tergantung mereka maunya apa. Jadi benar-benar kita menjalin apa ya, ikatan dulu. Setelah tahu latar belakangnya mereka, kita sambungin. Misalnya kalau mahasiswi beda lagi, beda kita lagi ngomongnya, kalau ini beda lagi ngomongnya gitu ya. Oke, nah terus apa namanya, setelah akhirnya Eva bisa merekrut 10 orang dan segala macamnya, ada banyak orang yang akhirnya masuk ke beauty community-nya Eva. Apa sih yang Eva lakukan pertama kali kepada orang-orang baru itu sampai akhirnya mereka yakin gitu, oh ya aku mau serius nih di kan tujuan utama kita selain merekrut, kita juga bagaimana cara mereka menghasilkan poin, terus menjadi core team dan lain sebagainya. Terus Eva tuh awalnya tuh apa sih yang Eva lakuin gitu loh setelah akhirnya mereka join? Jadi kak, kalau mereka join gitu kan, kita kenalan nih sama mereka. Terus kita nanamkan sama mereka tuh, kadang kan orang tuh join tuh mikirnya gini, kamu maksa aku berpoin gitu, maksa aku belanja biar kamu untung gitu kan. Jadi gimana caranya kita mengubah mindsetnya mereka yang kayak gitu? Jadi dibawa santai gitu loh kak, jadi kayak ngobrol gitu kan, kak gak coba jualan kakak, nanti dapat loh gitu, keuntungannya lumayan, dihitungkan nih keuntungannya, seperti yang diajarin upline-ku gitu kan, hitungkan keuntungannya, hitungkan uangnya, karena rata-rata gitu orang tuh nggak tahan sama namanya uang gitu kan kak. Hitungkan keuntungannya, kalau mereka sudah coba jualan gitu kan, jualan event itu cuma berapa poin gitu kan, aku pasti nanya lagi, enak kan kak dapat keuntungannya, kemarin tuh dipakai sendiri atau jualan gitu kan. Kalau mereka jualan lumayan kan kak, dapat segini, dihitungin lagi nih uangnya, dapat segini kak, kakak mau nggak dapat penghasilan yang lebih lagi gitu kan. Jadi kita memperkenalkan bisnisnya gitu kak ke mereka. Tapi kan nggak semua orang tuh suka bisnis kan, jadi dari jualan aja kadang ada yang suka cuma jualan kan kak, atau pakai. Kita hitungkan lagi, hemat loh kamu begini. Jadi kalau cepat growth itu kak, aku mengelompokkan mereka gitu kan. Dari kita ngobrol-ngobrol, kita tahu nih kebutuhan mereka apa. Benar. Jadi ada yang cuma cinta doang sama produk-produknya gitu kan. Aku kalau mereka yang cinta sama produknya, aku tawarin nih barang-barang yang pernah aku coba gitu, produk-produk yang pernah coba gitu, yang lagi diskon gitu. Aku tawarin ini bagus loh kak. Nawarin produk aja sama mereka yang cinta produk. Kalau mereka yang suka jualan gitu kan kak, aku hitungin nih keuntungan-keuntungan, terus hadiah-hadiah yang bisa dia dapat. Kalau misalnya mereka memang ada jiwa pengen terjun ke dunia bisnisnya gitu, aku lebih banyak ngobrol sama mereka, menceritakan pengalaman aku kak, kayak saling sharing sama mereka, ini loh yang aku dapatin gitu kan, kamu juga bisa. Aku orang yang nggak tahu apa-apa dulu, gaptek gini-gini, tapi di sini kita diajarin kok gitu kan. Jadi membangun trustnya mereka gitu kan. Jadi benar-benar dari awal kita langsung kotak-kotakin nih, yang user yang mana, yang seller yang mana gitu. Yang pebisnisnya sampai pebisnis. Nah, ketika akhirnya Eva menemukan nih pebisnis, apa sih menurut Eva ya yang pengetahuan dasar banget yang harus seorang calon pebisnis tahu gitu loh, yang terus harus Eva ajarin tuh apa menurut Eva? Yang pertama itu mereka
suka harus bisa jualan gitu kan. Mm-hmm. Untuk jualan gitu harus sadar nih teman-teman, kalau kalian tim pebisnis, kalian itu brand ambassador. Siapa lagi nih yang mau tertarik pakai produknya teman-teman kalau bukan teman-teman sendiri sebagai brand ambassadornya? Ada nggak kalian lihat brand ambassador gitu kan yang mempromosikan produk lain? Nggak ada kan, otomatis mempromosikan produk sendiri. Untuk bisa maksimal mempromosikan produk sendiri gitu kan, kita harus cobain kak produknya biar kita bisa cerita gitu kan. Jadi ke mereka itu aku suruh mereka cobain produknya dulu, ini bagus loh, kenapa kamu nggak coba gitu. Dari situ, dari kayak nyoba gitu, misalnya even 30 poin itu kan bisa jadi 100 poin kak. Nah dari 100 poin itu kan masih dapat untung gitu loh kak, sekitar 200 sampai 300 ribu gitu kan. Nah dari mereka jual pakai produk jualan bisa dihitung-hitung gitu kan, aku ngajarin nih ke mereka, kamu mau gede dari keuntungan kamu jualan gitu kan. Ada uang gedenya Oriflame, yang itu yang aku rasakan gitu, uang gedenya yang tiap bulan masuk ke rekening aku bulat gitu kan. Terus nanya nih, betulan kakak gimana caranya? Aku ajarin mereka untuk merekrut. Sama seperti yang aku lakukan dulu, aku mulai dari lingkungan dalam, aku ajarin mereka merekrut untuk lingkungan dalam dulu. Baru setelah lingkungan dalamnya habis gitu kan, kayak misalnya sudah mentok gitu, baru aku ajarin untuk bersosial media gitu kak. Pakai sosial mediamu untuk merekrut orang lain tuh. Terus habis itu kalau mereka sudah merekrut, gimana supaya mereka cepet pintar, ngajarin gitu kan, gimana biar mereka bisa bina gitu nah timnya mereka, karena di sini tuh people join you. Betul kan kak? Betul, orang akan lebih trust ke orang yang merekrut karena mikirnya gini, apa ya, kayak apa yang kamu lakukan bersama Oriflame itu yang orang tertarik gitu, bukan karena Oriflame yang dia join tapi karena kitanya gitu kan. Jadi gimana aku ngajarin mereka Oriflame itu keren di diri mereka biar lebih enak untuk merekrut dan membina gitu loh kak. Jadi tanamin nih mereka, kalau mereka if mereka berpoin, kamu jadi berkat buat mereka. Ini yang berasnya habis di rumah, tapi karena dia jualan Oriflame, dari situ dia bisa beli beras lagi gitu loh kak. Jadi ajarin mereka tuh kayak gitu. Oke, jadi intinya adalah tadi pertama apa hasil keuntungan dulu ya. Kita buka matanya mereka, ternyata di Oriflame itu menguntungkan selain uang cepat ada juga uang banyak gitu kan. Uang cepat dari keuntungan langsung, setelah mereka akhirnya oh iya ya ternyata keuntungan langsungnya aja loh 100 BP aja 200 sampai 300 ribu kan. Abis itu baru kita kasih lihat gitu loh gimana caranya untuk dapetin uang banyak dengan cara merekrut itu tadi. Nah untuk teknisnya Fa, menurut Eva nih, misalnya seorang member baru gitu, untuk teman-teman yang nonton gitu kan, seorang member baru apa sih yang harus diketahui gitu kan, kita ada web, ada apa, apa sih yang harus diketahui dulu sama seorang member baru gitu loh, secara teknis yang operasionalnya gitu loh. Jadi harus tahu nih, kalau Oriflame itu punya aplikasi-aplikasi keren kan kak, jadi dia harus tahu nih Oriflame itu ada aplikasi webnya yang Oriflame itu kan kak, gimana mereka tahu caranya pakai gitu kan. Menggunakan tools-tools yang di dalam situ untuk jualan atau ngorder barang gitu kan kak, bisa milih gitu kan. Terus bisa kalau mereka punya kendala gitu kan, bisa langsung ngobrol gitu sama yang bagian CCO-nya gitu kan, kalau mereka ada kayak barang yang belum dikirim atau apa gitu kan. Terus bisa apa ya, daftarkan member baru kak. Jadi tools-toolsnya Oriflame keren gitu kan. Jadi beda sama bisnis lain, kita tuh disupport gitu loh. Aplikasinya keren. Bener. Kita mau training ada lengkap banget ya. Ada webinar yang disediain gitu kan. Jadi sayang banget gitu nah kalau misalnya cuma sekedar join. Jadi bagi member baru pasti aku suruh dulu download yang namanya aplikasi Oriflame, wajib gitu kan. Gimana kamu bisa jualan gitu kalau kamu nggak punya aplikasinya? Nanti kan kamu bisa order sendiri lewat situ. Oke, jadi kalau mau aku simpulkan gitu ya dari pembicaraan kita hari ini, tambahin ya Pak kalau kurangnya. Yang pertama, ketika teman-teman mau melesat, oh iya, satu lagi yang perlu aku tambahkan, seorang Eva ini, dia tuh kenapa bisa cepat banget teman-teman? Karena dia targetnya tinggi terhadap dirinya sendiri. Jadi buat
umumnya tuh orang-orang yang join sama Oriflame pingin apa sih di Oriflame itu? Pasti jawabnya senior manager. Benar-benar. Senior, aku pingin jadi senior manager, pingin ke Bangkok segala macam. Yang mana itu sebenarnya cetek banget ya, Fa? Aku dulu mikirnya tuh tinggi banget. Setelah jalanin, oh ternyata itu bukan biasa bukan goalsku. Biasa. Ada yang lebih bagus dari itu, ada yang lebih baik. Gitu. Nah, kenapa akhirnya Eva bisa cepat banget? Karena dari awal dia tuh marketnya tinggi banget, teman-teman. Jadi ketika dia mau serius di bisnis ini, dia langsung, aku pingin bukti ini sama orang-orang terdekatku, aku pingin dapetin gaji yang banyak, abis itu pingin ke luar negeri, langsung pikirannya kan kesana gitu kan, kesana gitu, dan ya. Dan kiblatnya adalah ke para upline-upline yang udah sukses gitu loh. Bener. Jadi mepetnya benar-benar ke upline-upline yang udah pernah ngerasain ke luar negeri, ngerasain puluhan juta. Itu makanya dia ngebut banget, teman-teman. Karena Eva juga pengen ke Spanyol ya. Bener. Tahun depan ya. Pengen banget ke Spanyol. Gitu. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan, apa sih yang bikin Eva, seorang Eva itu melesat banget bahkan di tengah pandemi ini? Pertama pastinya why-nya, teman-teman. Tadi why-nya bisa disesuaikan sama teman-teman semua, enggak harus sama karena belum semua berumah tangga juga kan. Kalau Eva yang seorang ibu rumah tangga, putranya anaknya udah 2 gitu kan, pasti pikirannya adalah gimana caranya menghasilkan uang tapi tetap dekat dengan anak-anak dan enggak perlu panas-panasan gitu ya. Abis itu Eva yang selalu Eva lakukan adalah mepet sama upline dan cari inner circle atau lingkungan yang positif yang selalu bisa memotivasi Eva gitu kan. Nah, abis itu nurut pastinya sama para upline, apapun yang upline bilang itu pasti yang terbaik buat teman-teman semua. Dan yang keempat, berarti yang keempat apalagi Eva? Setelah itu Eva yang pertama lakukan adalah merekrut orang-orang di sekitarnya Eva. Karena kan enak ya kalau kerja sama keluarga kan, bener. Kita bisa gimana sih kok belum temuin gitu kan. Kalau sama orang dekat kan kita bisa blok-blokan gitu loh. Dan benar-benar memulai bisnis tuh sama-sama. Karena itu tadi filosofinya Eva adalah kita di sini adalah merekrut adalah berbagi berkah dan kita tuh mendaki gunung bersama-sama untuk ngerasain enaknya sama-sama. Benar, Pak. Itu makanya enaknya kita sama orang-orang yang dekat sama kita kan, otomatis orang-orang inner circle yang kita rekrut tadi akan merekrut inner circle-nya mereka juga. Benar, Pak. Jadi tetap lingkungan kita sendiri kan. Benar, Kak. Temennya teman, temennya saudara, temennya tetangga, kayak gitu kan, akan lebih nyaman untuk membangun bisnis itu. Abis itu target teman-teman harus menargetkan sama diri sendiri karena Eva itu prinsipnya adalah kita adalah contoh. Benar, untuk beauty community kita. Kalau kita nggak ngerekrut, gimana caranya teman-teman atau donan-donan yang ada di beauty community kita itu mau merekrut gitu. Makanya kita memulai dari diri kita sendiri. Oke, abis itu setelah udah merekrut, teman-teman manfaatkan, mau ada yang bisa seperti Eva yang benar-benar online 90% online, ada yang suka keluar gitu ya, yang kalau sekarang sih agak susah ya, masih pandemi kayak gini. Ada yang suka banget offline, itu disesuaikan dengan kapasitasnya teman-teman sendiri. Kalau lebih nyaman offline ya offline, kalau lebih nyaman online ya online. Kalau online, teman-teman bisa contoh tadi yang dilakukan Eva, pendekatan dulu sama teman-teman yang ada di sosial media gitu kan. Inbox, abis itu ngobrol, cari latar belakangnya, cari why-nya mereka, akhirnya baru deh masuk bagaimana caranya teman-teman menawarkan bisnis ini. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman harus pastikan mereka itu tahu gitu, pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu dasar yang berhubungan dengan Oriflame supaya kita bisa lari bareng-bareng ya, Pak. Karena kalau misalnya kita nggak ngajarin nih teman-teman yang ada di atau donan-donan yang ada di jaringan kita atau beauty community kita pusing sendiri. Bener, kan, Pak. Bener, misalnya kalau order kita yang orderin, kalau misalkan ada yang komplain kita yang komplainin gitu kan, nggak enak gitu. Bener. Enak kalau kita semua bisa memintarkan semua orang yang ada di beauty community kita supaya kita tuh bisa ya udah tinggal kayak autopilot gitu kan. Bener, bisnisnya. Bener, gitu, oke. Jadi pokoknya yang aku suka banget tadi adalah ini, merekrut adalah berbagi berkat karena di sini adalah bisnis social selling, teman-teman. Jadi teman-teman tidak akan bisa naik title atau level kalau teman-teman tidak membantu para downline-nya teman-teman untuk naik juga, ya kan? Kalau misalnya kita cuma nyari untuk keuntungan diri sendiri, katakanlah kita ada sistem nih, yang ada sistemnya kalau kita cuma nyari duitnya doang gitu kan. Benar, Kak. Itu teman-teman bisa jualan gitu, bisa jualan sebanyak-banyaknya, tapi teman-teman ya akan ada di situ-situ aja. Kalau misalnya teman-teman mau cepat naik title, naik level,
punya double cash award atau seperti apa yang nanti 62 juta abis Amin. Itu ke Spanyol gitu kan. Itu teman-teman harus ngebantu semua orang yang ada di beauty community-nya teman-teman untuk naik bareng-bareng. Tadi ya mendaki gunung bareng-bareng gitu ya. Dan yang perlu dicatat teman-teman, yang perlu dicontoh banget dari Eva, Eva itu kenal semua orang. Kalau ngobrol sama Eva itu ya, dia nyebutin ini, itu donennya siapa, ini donennya siapa, dia apal teman-teman. Jadi benar-benar orangnya seperti apa, latar belakangnya apa, backgroundnya apa, kemudian why-nya itu apa, dia tuh paham. Padahal orang tersebut ada di kedalaman banget. Yang bukan first line-nya Eva bener. Gitu ya, bukan donennya langsungnya Eva dan bukan Eva juga yang rekrut ya, bener. Tapi Eva kenal orang itu yang perlu banget dicontoh sama teman-teman yang pingin melesat, karena bisnis ini adalah bisnis kepercayaan ya Eva ya. Kalau misalkan beauty community kita nggak percaya sama kita, gimana caranya kita mau bareng-bareng berkembang gitu ya. Tuh ya teman-teman, bisa lah sedikit banyak sharingnya Eva itu menginspirasi teman-teman, karena kita perlu nih banyak Eva-Eva lain di Indonesia gitu ya. Karena menginspirasi banget teman-teman. Anaknya putranya udah 2 gitu kan, abis itu dalam waktu 5 bulan itu bisa melesat langsung open gold director gitu kan. Yang tadinya cuman begitu-begitu aja jadi seorang guru private, akhirnya langsung terbuka matanya. Itu tidak menutup kemungkinan teman-teman semua yang nonton di rumah itu bisa seperti itu, langsung berubah gitu ya jalan hidupnya. Karena bener-bener fokus dan benar-benar serius sama bisnis ini. Jadi sekali lagi teman-teman, ini kalau boleh sombong ya gitu ya. Harus sombong kalau jadi di pandemi ini teman-teman, Oriflame itu enggak ada turunnya ya. Justru bener. Naik 59% loh, Pak. Kita yang banget 59%. Ya, jadi teman-teman yang sudah bergabung menjadi member, selamat datang. Selamat sudah bergabung di bisnis yang tepat banget teman-teman. Tinggal dimanfaatkan nih kesempatan yang udah teman-teman pegang untuk sukses juga di sini. Dan misalnya teman-teman ada yang nonton belum member, segera member. Ya kan? Benar. Bisnis apalagi gitu ya yang naik di pandemi malah naik 59% tuh cuman Oriflame. Yang lain gulung tikar, bahkan yang perusahaan-perusahaan yang udah settle aja tuh pada jungkir balik kan. Kita malah naik 59%, itu keren banget teman-teman. Jadi semoga bermanfaat yang di share Eva hari ini. Tinggal dipraktekin teman-teman, karena Eva bisa, teman-teman semua yang nonton pasti bisa ya Eva ya. Bener, Eva makasih ya. Makasih banyak sharing hari ini. Lancar-lancar komunikasinya. Amin. Kita nanti ke Spanyol bareng-bareng. Amin. Ada pesan enggak buat teman-teman yang nonton hari ini? Buat teman-teman yang nonton hari ini gitu. Yang join gitu, jangan lama-lama menganggurkan diri, jangan banyak mikir gitu teman-teman. Dikerjain, kalau teman-teman terlalu banyak mikir, ya bisnisnya akan dipikiran terus, gak akan jalan gitu. Kalau teman-teman gak bisa berlari, gak apa-apa, jalan aja gitu. Kalau gak bisa jalan, merangkak aja gitu, masih bisa merangkak gitu kan. Kalau misalnya gak bisa merangkak, ya maksudnya terus bergerak gitu maju teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman stop di situ ya artinya selesai, nggak bakal growth, bahkan bisa mati bisnisnya. Jadi jangan terlalu banyak berpikir, lah kerjakan aja. Iya benar, karena sebenarnya waktu kita berkejaran sama waktu diri kita sendiri ya, Faya. Bukan sama orang lain sebenarnya kita nggak tahu loh usia kita sampai kapan gitu. Bener, dan bener. Atau misalnya teman-teman memang mau bergabung di Oriflame itu mau ngebahagiain orang-orang di sekitar, orang tua, adik-adik gitu kan. Kita nggak tahu orang tua kita tuh akan bersama kita tuh sampai kapan. Bener, gitu loh. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Ayo segera lari sekarang juga karena teman-teman udah ada di bisnis yang tepat. Benar. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton hari ini ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi tinggal diaplikasikan di kehidupannya teman-teman, di bisnisnya teman-teman gitu ya. Pokoknya banyak banget hal-hal atau poin-poin penting yang keren banget yang udah Eva share hari ini, yang semoga bisa membantu teman-teman terbuka gitu ya mata hatinya. Yang tadinya udah lah ya ngalir aja kayak air. Sekarang nggak ada ya teman-teman ya. Namanya filosofi mengalir seperti air tuh jangan, apalagi di masa pandemi kayak gini kita nggak tahu kedepannya tuh
nasib kita seperti apa. Ada di tangannya teman-teman sendiri nasibnya teman-teman di masa yang akan datang. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata nih ya, namanya juga manusia ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Insya Allah nanti kalau dikasih kesempatan lagi sama Oriflame Indonesia, nanti Eva sharing lagi ya. Boleh, boleh Kak, dengan senang hati. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Dadah.